Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 19 November 2023. Tentara drone menyerahkan 2.000 lebih drone Ukraina dari negara bagian kepada pasukan logistik. Batch tersebut mencakup burung-burung produksi eksklusif Ukraina. Di antaranya adalah helikopter dan UAV tipe pesawat, pengintaian, kamikaze, pembom yang dapat digunakan kembali. Drone akan membantu mengenai posisi dan peralatan musuh. Tentara drone terus secara sistematis mengirimkan drone ke angkatan pertahanan yang menyebabkan kerugian besar bagi lawan. Pekan lalu, 39 tank, 57 senjata, 34 kendaraan lapis baja, dan 307 benteng dihantam drone. Ini minus jutaan dolar dari Rusia. Sedangkan dari kubu Rusia melansir, serangkaian serangan tepat operator drone VPV Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di daerah Belogorovka. Posisi tersembunyi dan tempat persembunyian peralatan juga diserang. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini.
Цель, блиндаж, снаряд уменьшенный, снаряд осколочно-фугасный, прицел 196. Заряжено! Укрытие! Орудие! Выстрел! Зарядить! Второй, наведен, заряжен, готов! Орудие! Выстрел! Все, наблюдаю. Гранит. Отлично! Отлично! Туда же! Туда же! Вот этому толку, ох, все, хана. Гранит выстрел. Туда же еще. Наблюдаем. Есть попадание, парни, есть. Saksikan perkembangan terbaru konflik Rusia dan Ukraina hanya di kanal YouTube Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.